Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar Amanda Manopo dan juga Arya Saloka serta sinetron Ikatan Cinta dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali dengan Mimin di channel ini. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, dipanjangkan umur, dan tentunya selalu dimudahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, kembali lagi ya dengan Mimin yang tentunya selalu memberi kalian info terbaru, terupdate, dan terhangat seputar si cantik Amanda Manopo dan si tampan Arya Saloka. Oke, yang dimana di sini Mimin ada berita terbaru nih yang sangat mengejutkan sekali, tentunya untuk kalian semua. Jadi sayang jika kalian lewati. Aduh, di sini Andin sampai keceplosan ya guys, karena Andin sangat rindu sekali. Di sini Amanda Manopo ajakin ama Arya Saloka untuk pergi ke kamar dan lakukan hal ini. Sampai-sampai Arya Saloka terkejut sekali karena Amanda Manopo keceplosan bilang kayak gini. Sungguh membuat para fans Ikatan Cinta semakin penasaran apa yang diungkapkan oleh Amanda Manopo kepada Arya Saloka, sehingga Arya Saloka sampai-sampai raut wajahnya seperti itu saat Andin ucapkan hal ini. Bikin geger si jagat raya dengan melihat sikap Amanda Manopo dan juga Arya Saloka di sinetron Ikatan Cinta. Oke guys, kira-kira seperti apa nih kelanjutan isi videonya? Yang pastinya semakin menarik aja ya. Namun sebelum lanjut ke isi video yang lebih dalam, alangkah baiknya bagi Anda yang baru menemukan channel ini atau yang baru bergabung, silahkan tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya supaya Anda tak tertinggal berita-berita menarik dari channel ini. Oke, yang dimana di sini lagi-lagi dan lagi, ini nama Arya Saloka dan juga Amanda Manopo yang berperan sebagai Elda Nandin di sinetron Ikatan Cinta. Ini nama kedua artis si cantik dan si tampan ini memang menjadi sorotan karena berkat akting dan terkenal romantisannya, sehingga banyak para fans Ikatan Cinta yang selalu menjodoh-jodohkan keduanya sehingga berjodoh di dunia nyata. Nah guys, bagaimanakah menurut pendapat kalian tentang hal ini? Silahkan bagi kalian yang memiliki pendapat, silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentarnya di bawah ini. Oke, sekian sekilas informasi dari channel ini. Dan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.